Hello, hello, hello. Welcome to my YouTube channel. Okay, nama aku ialah Easy Musa. Kepada siapa yang tak kenal aku, aku ialah seorang music producer, composer dan juga live musician untuk artis seperti Yuna, Bang Face, Estrange dan macam-macam lagi. Hari ini aku akan buat satu unboxing video untuk korang di mana aku akan tengok apa yang ada dalam ni, which is sebenarnya ialah Novation Pick yang Swilly dan juga Novation baru saja hantar kat aku. Terima kasih banyak-banyak kepada mereka kerana sudi menghantarkan barang ni kepada aku. So without further ado, jom kita check it out. Okay gang, kepada siapa yang tak tahu produk ni produk apa, so basically benda ni ialah sebuah 8 voice polyphonic desktop synthesizer guys. Selalunya bila korang tengok synthesizer tu, dia datang sekali dengan keyboard kan. Tapi yang ni lain, sebab tu lah dipanggil desktop synthesizer. Kau kena cocok dengan keyboard, MIDI keyboard kau yang ada MIDI output dan MIDI input. Ooh, nice guys. So inilah manualnya. Aku rasa aku tak perlukan pun manual ni. So aku akan just letak je dia kat tepi ni. So kita akan just try buka, tengok apa ada kat dalam ni. Make sure synthesizer tu ada. Oh my god. Tapi sebelum tu aku rasa kita akan buka dulu kotak-kotak yang lain. Kita buka synthesizer tu last. And kalau dalam kotak ni aku rasa ada adapter. Ya, yeah, betul. Okay, so oh nice guys. Dia bagi sekali adapter untuk luar negara. So bila korang pergi touring, tak payah cari adapter dah doh. Okay, nice, nice, nice. Okay, okay, okay. Kita akan just letak ni tepi. Tengok apa lagi dia bagi. USB cable. Okay guys, so nice. Aku perlukan USB cable banyak-banyak. So basically USB cable akan digunakan untuk buat firmware update. Kerana walaupun dia sebuah hardware synthesizer, hardware synthesizer pun perlukan software update juga. So, inilah dia produk yang dinanti-nantikan. Baik guys. So, inilah dia Novation Pick 8 Voice Desktop Synthesizer. Jom kita tengok belakang sekejap. So, belakang dia ada beberapa jenis input dan output. Aku akan try and explain kepada korang secara kasar jenis-jenis input dan output yang dia ada. Tapi sebelum tu, bagi aku set up dulu guys. Jom! Jeng jeng jeng. So inilah dia. Aku akan switch on dulu for the first time. Dia tulis Novation Pick. Ooh, loading. So aku akan just try to run down dengan korang dulu macam mana aku punya input dan output kat belakang ni. So basically dia ada power button kat belah kiri tu dan juga ada port untuk power adapter. Ada USB port juga untuk data transfer dan firmware update. And MIDI connection ni akan datang daripada Nord Electro aku. Dan aku akan explain lebih lagi tentang input dan output dia di dalam next video aku, which is gonna be a review video for you guys, so stay tuned. Okay guys, inilah dia barang yang aku dah dapat dan set up. Korang pun dah tahu barang ni barang apa. Dan lepas ni aku akan buat satu lagi video, which is aku akan explain apa itu sebuah synthesizer. Dan alang-alang tu kita akan just buat satu product review lah. Basically kita akan tengok apa produk ni boleh buat dan macam mana bunyi dia, apa semulah basically. Terima kasih kepada korang yang layan video ni. Akan ada banyak lagi video aku akan buat, bukan saja unboxing dan juga review. Aku akan buat vlog, aku akan buat lifestyle videos, aku akan buat tutorials dan juga production videos. So kepada korang yang minat untuk follow benda-benda macam ni, korang boleh subscribe, like dan share kepada kawan-kawan. Dan make sure kalau korang ada cadangan, just comment je kat bawah. And kalau aku rasa cadangan korang tu memberangsangkan, then aku akan try buat satu video berdasarkan korang punya idea tu. Okay guys, till the next time, jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.